Shin Tae-yong saat ini memang tengah istirahat karena timnas Indonesia tak ada agenda. Namun, siapa yang mengira pelatih asal Korea Selatan tersebut sepenuhnya bersantai? Tim pelatih timnas Indonesia dipastikan tetap sibuk meski tim merah putih tak ada agenda. Hal ini karena tim pelatih masih akan tetap memantau Liga 1 2023-2024. Tujuannya adalah tim merah putih ingin menghadirkan wajah-wajah baru. Bahkan Nova sebelumnya mengaku ada pemain di Liga 1 yang sudah masuk radar Shin Tae-yong. Ini dilakukan karena Shin Tae-yong memang mencari pemain-pemain terbaik untuk bisa membela timnas Indonesia. Apalagi laga terdekat tim merah putih bakal menghadapi putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang menghadapi laga ini, Shin Tae-yong mendapatkan kabar baik, bek skuad Garuda yang mengalami cedera tersebut yakni Edo Febriansah. Bahkan saat timnas Indonesia tampil melawan Brunei Darussalam, Edo Febriansah tak bisa membela tim. Meski Edo Febriansah tetap dibawa ke Brunei Darussalam pada leg kedua putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Selasa, 17 Oktober 2023. Setelah pulang dari skuad Garuda, Edo pun masih menjalani latihan terpisah saat bergabung dengan Persib. Namun, setelah sebelumnya absen membela Persib melawan Borneo FC, tim dokter Persib Bandung Raffi Ghani mengungkapkan kabar baik. Tentu ini bisa menjadi kabar baik juga buat Shin Tae-yong jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Raffi Ghani memastikan Edo sudah sembuh dan bisa mengikuti latihan bersama tim. Bahkan pemain 26 tahun tersebut sudah menjalani latihan bersama Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Selasa, 25 Oktober 2023. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.